Hari ni nak masak jagung cheese yang creamy. Rasa masin sikit dan dengan penuh mak waktu masak ni. Fuh, aroma dia baik. Rasa geram je nak makan. Okey, memula si Mija masukkan butter. Masukkan susu cair atau susu full cream. Masukkan cheese. Si Mija ni rasa puas kalau letak 2 keping. Kalau nak letak 1 je pun okey. Gaul-gaul. Tunggu berbuih sikit. Masukkan jagung. Pak ni korang boleh guna jagung batang, jagung tin atau jagung yang kena rebus tu. Gaul-gaul. Masukkan garam. Nak bagi balancekan lagi rasa dia. Gaul-gaul. Masukkan susu pekat. Yang ni bergantung dengan korang. Nak manis lebih, korang buh banyak lagi. Tapi jangan marah kalau ada diabetes meletus ya. Gaul-gaul. Aku suka kalau dia pekat-pekat lagi. Kalau korang suka yang cair, ha, masa ni dah boleh angkat. Okey, ni dah pekat elok. Aku suka sangat baik. Okey, proses menghias pula. Hak ni aku fail. Aku masukkanlah jagung tu sudu by sudu. Lepas tu masukkan cheese. Tapi alat parut cheese yang cantik tu aku tak jumpa. Waktu aku nak guna lah baru dia hilang. Waktu tak guna, kemain dia kat depan mata aku menari-nari. Yalah bye. Korang try lah ya. Korang boleh adjust kepekatan dia tu. Selamat mencuba bye. Ginilah bye. Hidup kita ni, kalau kau nak membenci seseorang, jangan berusaha membuat orang lain juga nak benci. Sebab boleh jadi benda tu lah kita salah dalam menilai. Eh, tiba-tiba.